Baik, selamat datang di kelas Inggris untuk lesson 2 atau pembelajaran yang kedua. Sebenarnya ini pembelajaran ketiga ya, sebelumnya ada beberapa bulan lalu saya upload satu pembelajaran. Nah, di sini kita khusus di kelas ini, kita masuk di lesson 2 yaitu benda di sekitar kita bagian 2. Ya. Oke, kita lanjut. Seperti yang sebelumnya, kita belajar 10 benda. 10 benda di sekitar kita dalam lingkungan kelas. Ini kita keluar lebih jauh. Nah, 10 benda itu apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama. Tedeng! Ini pasti pada tahu ini gambar apa. Kemudian yang kedua, tedeng! Ya, ini gunanya untuk makan ya. Tedeng! Ini, sudah tahu pasti. Ini juga sudah tahu. Kemudian, wow, ini apa ya? Pasti sudah tahu kan? Ini juga fungsinya apa? Ini juga sudah tahu pasti. Ini, ya, sudah jelas. Ini dan ini. Oke, ini 10 benda di sekitar kita yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dari yang paling sudut kiri atas. What is that? Oke, that is a bicycle. Jadi ini bicycle, bicycle. Kalau kita jelasin sebenarnya by itu dua, b itu kan by. Kemudian circle itu lingkaran. Jadi yang dua lingkarannya itu, oke? Okay. Ya oke, okay, ini bacanya bicycle. Kemudian ini apa? Ini adalah plate. Oke, okay, plate. And this one is glass. This is spoon. This is a car. Ya, bicycle, plate, glass, spoon, car. Well, so what is this? This is a pillow. Yeah, pillow. This a pen. Pen. And kemudian ini, this is a lamp. This one is bottle. And this one is a flag. Yeah, sorry, gambarnya tertutup ya. Yeah. Okay, flag. Okay, before we continue, sebelum kita lanjut, kemarin kan atau yesterday atau kemarin. Kita sudah belajar what is this, what is that, this is, that is. Nah, ke depannya coba kita ganti kata-kata apa ini, apa itu dengan what is this, what is that. Jadi jika kalian tidak mengikuti dari awal, kalian harus belajar dari awal atau coba beradaptasi dengan pembelajarannya. Jadi kita akan menghapus kata what, apa ini, apa itu dengan what is this, what is that. Ini adalah, itu adalah, this is, that is. Jadi pelan kita belajar mengganti kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan kata-kata yang baru. Oke. Okay? Next, berikutnya. Oke, kita gabungkan dengan kalimat sederhana yang lalu ya, yang ini ya. What is this? Apa ini? What? This is. Ini adalah. Jadi kalau ditanya what is this, dalam pembelajaran kita gunakan this is. Kemudian what is that, that is. Ya dalam prakteknya sebenarnya what is this, misalkan that is, this is, what is this, what is that, this is, tergantung dari lokasi benda tersebut dengan orang yang ditanya. Tetapi pada pembelajaran ini kan kita cuma gunakan what is this. This is, what is that? That is blank 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 bla 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 bla. Oke, okay? Jadi kalau tanya what is this? This is, what is that? That is apa? Ya, ini khusus di pembelajaran ya. Oke, okay, kita mulai. Here are the nouns around us. Ya, ini ada 10 benda-benda. Nouns, 10 benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita pelajari hari ini. Oke, okay, kita mulai. Oke, okay, kita mulai dari pronunciation-nya dulu ya. Bicycle. Bicycle. Ya, ketika kata-kata bicycle, usahakan di kepala kita itu dengan bersamaan kita tuh usahakan bersamaan ketika menyebutkan bicycle, kita terjemahkan bahwa itu sepeda. Bicycle, sepeda. Plate, piring. Plate, piring. Usahakan terbiasa sehingga ketika kita menyebutkan katanya, itu akan otomatis otak kita menerjemahkan. Ya, karena bahasa itu salah satunya untuk kita bisa berhasil mempelajari adalah kebiasaan.
gelas, gelas, spoon, sendok, spoon, sendok, car, mobil, pillow, bantal, pillow, bantal, pen, panci, lem, lampu, bottle, botol, flag, bendera. Jadi usahakan ketika kita menyebutkan benda itu dengan lisan kita, otak kita menerjemahkan. Semakin sering kita praktek, akan semakin cepat otak kita menerjemahkan kata-kata itu. Oke, jadi bahasa Inggris bukan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan, tetapi sesuatu yang harus kita pelajari secara terus-menerus ya. Oke, kita lanjut. Kita gunakan kata what is this terlebih dahulu. Tentunya kalau dikatakan what is this, jadi jawabannya adalah this is, ya, kalau bendanya apa, diikuti dengan kata bendanya. Jadi this is bendanya yang mengikuti. What is this? What is this? Ya, what is this? This is a bicycle. This is a bicycle. Gunakan kata a yang menunjukkan bahwa benda itu tunggal atau singular. Jadi a bicycle. This is a bicycle. What is this? What is this? What is this? Oke, coba diulang ketika saya ngomong what is this? Ya, what is this? This is, ini adalah a glass. This is a glass. This is a glass. What is this? Apakah ini? What is this? Apakah ini? This is a car. Ini adalah sebuah mobil. This is a car. This is a car. What is this? What is this? This is a plate. This is a plate. What is this? What is this? This is a spoon. This is a spoon. O-nya panjang ya. Dibaca U, dibaca U karena O-nya dua, jadi U, spoon. This is a spoon. Next. What is this? Dan jawabannya adalah this is, ya, 10 benda berikutnya. What is this? What is this? This is a pillow. This is a pillow. What is this? What is this? This is a bottle. What is this? This is a bottle. Bukan battle ya, bottle. Kalau battle itu pertempuran. What is this? This is a pen. What is this? This is a pen. What is this? This is a lamp. What is this? This is a lamp. What is this? This is a flag. What is this? This is a flag. Oke, berikutnya kita gunakan kata what is that? What is that? Jadi what is this? Setelah what is this? What is this? What is that? Jadi ini untuk menanyakan benda yang dekat dan benda yang jauh ya. What is that? Berarti bendanya jauh, jauh dari jangkauan kita tentunya. Tentu jawabannya adalah that is. That is. Oke, kita lihat gambarnya sudah muncul ya. What is that? That is a bicycle. What is that? That is a bicycle. What is that? Coba, what is that? Sambil mengartikan dalam kepala, apa itu? What is that? Apa itu? That is a glass. Itu adalah sebuah gelas. That is a glass. What is that? What is that? That is a car. What is that? That is a car. What is that? That is a plate. What is that? That is a plate. What is that? That is a spoon. What is that? That is a spoon.
Kita beralih ke 5 kata yang terakhir. Ya, gunakan tetap what is that dan dijawab dengan that is. What is that? What is that? That is a pillow. What is that? That is a pillow. What is that? That is a bottle. What is that? That is a bottle. What is that? That is a pen. What is that? That is a pen. What is that? That is a lamp. What is that? That is a lamp. What is that? That is a flag. What is that? That is a flag. Oke. Setelah kita mempelajari semua itu, kita coba mengevaluasi atau menguji kembali apa yang kita pelajari. What is that? That is a bicycle. What is that? That is a bicycle. Kalau dikatakan, what is this? Jawabannya, this is a bicycle. What is this? This is a bicycle. Okay, bicycle. That's right. Ya, benar. Okay. Apa masih ingat ini? What is that? That is a plate. What is that? That is a plate. What is this? This is a plate. What is this? This is a plate. Okay, next. What is this? Masih ingat? Do you remember this one? Aku masih ingat yang satu ini. What is this? This is a glass. Yeah, of course this is a glass. What is this? This is a glass. Okay. Kalau ditanya, what is that? That is a glass. What is that? That is a glass. What is this? Okay, still remember what is this? What is this? This is a spoon. Okay, this is a spoon. What is that? That is a spoon. That is a spoon. Oh, what is that? That is a car. What is that? That is a car. What is this? This is a car. What is this? This is a car. Okay. 5 objek berikutnya kita gantiannya. What is this? Nextnya what is that? Okay. What is this? This is a pillow. What is this? This is a pillow. What is that? That is a pen. What is that? That is a pen. What is this? Okay, ini easy ya. Ini gampang karena lamp. This is a lamp. Kalau misalkan tinggal ditambahkan, lampu. This is a lamp. Okay, what is this? This is a lamp, of course ya. What is that? Wow, what is that? That is a bottle. Kalau Indonesia tinggal ubah sedikit jadi botol. What is that? That is a bottle. Okay, and this one, what is this? Of course you know this one. Tentu saja kamu tahu ini ya. This is a flag. Indonesian flag. Bendera Indonesia. This is a flag. Yeah, what is this? This is a flag. Okay, that's all we had learned together. Ya, hari inilah semua yang sudah kita pelajari hari ini. 10 nouns around us, 10 benda-benda di sekitar kita ya. Okay, pada akhirnya di refleksi kita lihat ini adalah sepeda, piring, semuanya ya, sepeda, bicycle, plate, piring, glass, sendok spoon, mobil car, then pillow itu bantal, pen itu panci, lampu itu lamp. Ya, ini ada kesalahan. Ini lamp. Ini lamp, ya lampu, kemudian bottle. Ya, ini juga ada kesalahan sedikit ya, bottle dengan bendera. Black. Okay. Saya pikir sudah 10 kata yang kita pelajari. Kemarin 10, sekarang 10. Kita sudah punya 20 kata dengan kombinasi what is this, what is that, that is, this is. Ya, ditambah lagi ada sebuah en dengan e ya, untuk menjelaskan apa dia tunggal atau tunggal ya, menjelaskan bahwa itu tunggal cuma penggunaannya a dan n kemarin di sudah kita bahas sebelumnya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Jika suka silakan di
like, subscribe jika perlu, kemudian jangan lupa notifikasi diaktifkan. Jika ada yang salah silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Oke, terima kasih, see you later. Oke, see you soon lah.